Hello, hai, selamat datang ke Miza Visioner. Okay, untuk kali ini, kita akan membincangkan tentang chapter yang ketiga iaitu planning. So, sebelum tu kita tengok balik kepada kita punya staffing organisation model. Okay, untuk video-video yang sebelum ni kita dah cover untuk yang ni. So, sekarang ni kita nak masuk kepada support activity kita yang pertama iaitu planning. Kita tak cover untuk legal compliance because ini tak dimasuk dalam syllabus awak. So, kita teruskan kepada yang pertama. Okay, dalam chapter ni, kita akan fokus kepada external influence, HRP dan juga staffing planning. Okay, sepanjang untuk subjek ni, kita tak cover untuk legal issue. Okay, so kita pergi kepada yang pertama iaitu external influence. So, external influence, kita ada empat benda ni. So, kita akan go through satu per satu. So, kita pergi kepada economic condition. Okay, ini adalah contoh-contoh external influence atau faktor luaran yang selalu mempengaruhi dalam proses kita nak hire atau kita nak ambil kerja. Okay, dan proses staffing. So, kita ada economic condition, labor market, teknologi dan juga labor union. So, kalau kita, macam kita tahu, kalau economic condition adalah berdasarkan kepada keadaan ekonomi itu sendirilah. Seperti sama ada ekonomi itu tengah jatuh ataupun ekonomi itu tengah naik dan juga peluang kerjaya ketika tersebut, ketika waktu tu sama ada meningkat ataupun masih dalam keadaan yang dalam kajian lagi. Okay, the next kita ada melibatkan juga kepada internal labor market mobility dan juga turnover rate. Turnover rate ni bermaksud rate normal bagi kadar turnover adalah 2-3% ya. Tapi kalau lebih daripada tu, itu tak sepatutnya jadi. Okay, kita tak nak turnover ataupun maksudnya kadar pengangguran kita terlalu tinggi. Okay. Okay, next kita ada labor market. Dalam labor market ni, kita kena tahu tentang labor demand, labor supply. Okay, bermaksud kita kena tahu sama ada demand ataupun permintaan kepada buruh ataupun tenaga kerja ni banyak tak? Okay, demand. Dan juga kepada demand supply, labor supply, iaitu kadar untuk penawaran. Maksudnya ramai tak orang yang kita nak untuk sesuatu jawatan. Sebagai contoh macam sijil halal. Okay, so sekarang ni ramai orang ataupun industri cari pekerja-pekerja yang ada diploma dalam sijil halal. So kat situ kita tengok demand sangat tinggi. Tapi supply kepada diploma tersebut sangat rendah lagi. Okay. So kat situ bila wujudnya situasi macam tu bermaksud labor tengah berada dalam keadaan shortage ataupun surplus. Nanti kita akan bincangkan. Seterusnya kita akan pergi kepada employment arrangement atau kita akan tengok susunan pekerjaan yang dia ada. Okay. Yang ketiga kita juga akan melihat kepada teknologi, sama ada teknologi akan implementation. Okay. Eliminations of job, sebab kadang-kadang ada satu jawatan bila makin lama teknologi makin berkembang jadi lagi jawatan tersebut dalam industri ataupun teknologi juga akan create of job. Macam sekarang bila wujudnya kita boleh buat jualan atas talian, sekarang ni ada jawatan yang tugasnya hanya sekadar menguruskan jualan melalui social media. Okay, jenis yang macam ni dia akan jaga social media syarikat, segala order ataupun pertanyaan kepada syarikat, dia ni lah yang akan menjawab. Okay, so kat situ kita dah menampakkan bahawa teknologi juga mampu mewujudkan sesuatu pekerjaan ataupun teknologi akan memberi kesan kepada change in skill requirement. Dia akan memberi perubahan kepada keperluan untuk kemahiran seseorang. Sebagai contoh, kalau dulu tak perlu kemahiran typing, dia tak kisahlah, orang tak pandang pun penggunaan komputer. Dia zaman dulu, zaman baby boomer, baby buster.
Tapi bila start je generation X, generation Y, sekarang generation Z, millennial, itu adalah satu keperluan asas. Okay. Yang terakhir, kita akan fokus dalam external influence ni adalah labor unit. Okay. Pengaruh kesatuan pekerja. Sama ada dia akan memberi impact ataupun tidak kepada sesuatu syarikat. Okay, kita pergi kepada label. Okay, label, bila kita kata pasal labor market, bila kita nak tengok pada demand for labor. Okay, kita nak tengok ada tak permintaan terhadap buruh ni. Okay, kita boleh tengok pada employment pattern ataupun KSAO yang dia ada. Kebiasaannya, employment pattern ni kita kena tahu apa pattern-pattern pekerjaan yang telah trend. Okay. So, bila demand untuk pekerjaan tersebut makin tinggi, bermaksud kat situ gaji akan meningkat jika tak ada labor supply. Kalau labor demand meningkat, labor supply menurun, kat situ kebiasaannya tawaran gaji akan meningkat. Tapi jika labor demand rendah, labor supply terlalu tinggi, kat situ kita akan tengok gaji hanya akan dibayar pada harga yang biasa ataupun sederhana ataupun yang normal rate lah. Okay. Dan yang kedua yang juga menumpang kanan dalam demand atau permintaan pada buruh ni adalah kemahiran, pengetahuan, kemampuan pekerja tersebut. So, dia akan tengok KSAO, employment, education level dia macam mana. Okay, kemahiran-kemahiran asas dan kemahiran-kemahiran special yang dia ada. Contohnya macam kemahiran berbahasa. Jika kita adalah seorang yang sangat fasih untuk berbahasa Perancis, sangat-sangat digalakkan untuk menumpang dalam syarikat yang ada bisnes dekat Perancis. So, kat situ peluang untuk wujudnya career development awak akan tinggi. Okay? So, next kita pergi kepada supplies of labor. Kalau tadi demand, sekarang ni supply, okay, penawaran. Penawaran kepada kerja kita akan tengok juga pada trend. Quantity of labor sangat berperanan. Okay? Sebab macam saya cakap tadi, kalau quantity labor ataupun supplies of labor ni tinggi, okay, tapi demand for labor rendah bermaksud kat situ gaji rendah. Walaupun awak ada ramai ataupun awak ada kebayaran yang sama dengan orang lain, okay, yang tak membezakan awak dengan orang lain, dekat situ sebenarnya kadar gaji kita akan rendah. So, proses pemilihan individu pun dah jadi semakin susah. Okay, sebab apa? Sebab semua orang ada kebayaran yang asas. Semua orang ada pengetahuan yang sama. Semua orang ada pengetahuan yang sama. Okay. So next kita pergi kepada isu-isu yang lain yang selalu terlibat. Okay. Kebiasaannya adalah employment arrangement. Okay. Sama ada kita nak susun. Orang selalu susah sama ada full-time ke part-time. Regular ke shift. Alternative employment arrangement. Yang ni based on requirement. Okay. Apa cerita kepada full-time dengan part-time? Nak arrange jadual full-time dengan part-time adalah satu benda yang mungkin mencabar. Okay. Isu juga pada market. Sebab kadang-kadang terlalu ramai sangat part-time. Full-time sikit kat situ, risiko juga kepada organisasi untuk beroperasi. Okay. Ataupun yang kedua, regular ataupun shift work. Kalau kita nak ambil orang, kebiasaannya kalau bila kita langsung dia shift work, tak ramai yang nak bekerja. Okay, sebab diorang tak nak bekerja dua ataupun tiga shift. Tapi ada juga style kalau kadang-kadang kita tanya di ketika interview, semuanya dia setuju. Sanggup shift? Sanggup. Okay, tapi bila hakikatnya dah 2-3 bulan kerja, dah terus tak nak shift. Okay, itu adalah isu-isu yang biasa berlaku dalam labor market. So next kita pergi kepada teknologi. Okay, macam saya cakap tadi, teknologi tu dia akan mengurangkan pekerjaan,
ataupun menambahkan pekerjaan pada lain ataupun dia akan mengubah kemahiran individu tu untuk dia kurangkan gap antara dia dan juga teknologi. Okay. So, macam tu cakap tadi, kalau kita kurangkan demand, okay, ataupun kita kurangkan human capital dalam organisasi kita, bermaksud kita kena more kepada teknologi untuk menghasilkan ataupun untuk run business kita. Tapi kalau teknologi ni juga dia boleh meningkatkan demand dengan cara adalah pelaksanaan pembuatan dalam kuantiti yang banyak. So kat situ sebenarnya kadar barang yang dihasilkan mungkin lebih murah. Okay. Yang terakhir, change in require skill ni. Okay. Yang ini adalah teknologi juga mampu membawa perubahan kepada organisasi. Sebab kenapa kadang-kadang HR kena tengok kalau dia ambil kandidat yang terlalu lama, contohnya macam 2020 sekarang ni, kita ambil generasi yang sebelum-sebelum ni. Okay. Generasi yang sebelum ni kena sentiasa adapt dengan teknologi. Kalau tidak, nanti akan menjadi satu kesukaran untuk kita sebab kita perlu keluarkan kos lagi untuk hantar dia pergi training. Okay, dan yang terakhir, labor union. Okay, kesatuan pekerja. Dalam kesatuan pekerja, kita kena tahu trend union membership kita. Sama ada dia memberikan peratusan yang sangat tinggi atau tidak dalam organisasi. Okay. Kedua, kita kena tahu dia dalam sektor apa. Private ataupun public. Sebab benda ni akan memberi impak kepada organisasi ketika dia nak melakukan sesuatu perubahan mungkin terhadap pekerja. Okay. Yang terakhir adalah yang kedua, contract plus effective staffing. Okay. Ini bermaksud kadang-kadang dalam offer letter kita akan ada clause tentang staffing. Maksudnya clause tentang apa hak management, apa hak kita. Okay. So dalam labor union, okay, labor union boleh bincangkan clause ni ataupun kontrak ni dengan organisasi sama ada organisasi okey ataupun tidak. Setuju ataupun tidak. So ini kena pilihan antara dua pihak. Sebab bila melibatkan kontrak ia adalah sesuatu yang besar. Okay. Dan terakhir, impact on staffing. Kat sini kita akan tengok impact yang berasal positif ataupun negatif bila wujudnya labor union. Sebab positif impact yang kita nampak bila wujudnya union ni, dia sangat menjaga kebajikan pekerja. Okay. Tapi negatif impact dia mungkin syarikat sendiri terpaksa berkongsi segalanya dengan union. Terutamanya tentang melibatkan kewangan syarikat. Okay, setakat situ saja untuk bahagian ni, okay, part 1. Nanti kita akan sambung untuk part 1 seterusnya. Terima kasih.